Pemirsa, bencana alam abrasi pantai di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara menyebabkan beberapa bangunan alami ambruk. Di antaranya rumah warga, fasilitas umum, serta jembatan penghubung dua kelurahan. Akibat abrasi pantai yang terjadi pada Rabu sore mengakibatkan beberapa bangunan alami kerusakan. Seperti di Kelurahan Bitung Lingkungan 7, terdapat 5 bangunan yang ambruk. Yakni di Kelurahan Uwuran 1 Lingkungan 1, 10 rumah warga amblas terbawa air. Selain itu, jembatan Bulford yang panjangnya sekitar 75 meter itu juga ambruk akibat abrasi pantai. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Gladi Kawatu mengatakan, saat ini terdapat 25 bangunan yang amblas, termasuk 1 restoran dan 4 resort. Sementara itu, ratusan warga yang terdampak saat ini mengungsi di kantor Lurah Lewet dan 3 posko siaga di Uwuran 1. Namun bencana ini tidak menimbulkan korban jiwa dan korban luka. Belum diketahui total kerugian akibat bencana ini. Tim UTV mengabarkan.